Halo, halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa tersenyum ya kawan, dan saksikan video ini sampai akhir. Pada cerita di chapter ini, diceritakan akhirnya manusia berkekuatan super telah lahir di tengah-tengah kerajaan. Dia kembali dari kematian dan bertarung dengan bantuan Sang Phoenix. Akhirnya, dia menantang kebijakan para dewa, serta menjanjikan kebebasan untuk seluruh para budak di surga. Orang ini adalah dewa perang yang sesungguhnya. Bahkan berita itu sampai mengagetkan Tian, dan Tian tertawa terbahak-bahak. Tapi di sisi lain, dia sedang melawan para dewa agung surgawi dengan sangat mudah. Para dewa agung itu pun beramai-ramai melawan Sang Kaisar Sang, tapi sayangnya itu belumlah membuatnya terluka sedikit pun. Kali ini tidak bisa dipercaya kalau Kaisar Sang melawan tiga dewa besar sendirian. Dan ketiganya adalah dewa tingkat tinggi. Itu artinya dewa itu sangatlah kuat dan disegani di surga. Kekuatan Kaisar Sang benar-benar membuat Kaisar dari Zhou sangatlah kagum dengan kekuatannya. Tidak disangka dia adalah yang pertama di dunia melakukan ini. Bahkan salah satu pasukan Zhou yang melihat kekuasaan dan kekuatan Kaisar Sang sampai menangis. Dia terharu walaupun Kaisar Sang adalah musuhnya, dia telah mendapatkan penghormatan dari pasukan Zhou. Dulu, dia punya adik dan dia tidak sengaja membuat dewa kerajaan murka. Dengan sekali cambukan, adiknya terbelah menjadi dua. Keluarganya bilang jika ada yang terbunuh oleh para dewa, sangat disayangkan kalau mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kejadian ini terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Dia tidak menyangka seumur hidupnya dia bisa melihat para dewa diserang seperti ini oleh satu manusia yang sangat kuat dan berkuasa. Sedangkan para pasukan Kaisar Sang pun akhirnya bingung apa yang mereka lakukan. Akhirnya, pengawal kepercayaan Kaisar Sang pun berkata, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar Sang berperan besar selama peperangan dewa ini sebagai manusia. Dia yakin pasukan Zhou di sana memiliki perasaan yang sama. Jika Sang Raja memenangi peperangan ini, sangat tidak bisa dipercaya. Dan di sisi lain, adik dari Kaisar Zhang Ziyu sedang melawan salah satu dewa agung yang sangat kuat juga. Dewa agung itu terlihat menyerang Ziyu dengan sangat kuat sampai bangunan kekaisaran Sang pun hancur. Baginya, adik dari Kaisar Sang sangat menarik. Sudah lama dia menanti lawan yang sangat kuat. Adik dari Kaisar Zhang Ziyu pun bangkit dari serangan dewa agung itu dan memintanya melihat kondisi teman-temannya. Mereka sekarang sedang disiksa oleh seorang manusia tanpa ampun. Tapi sayangnya, dewa agung itu tidak peduli karena di sini dia tidak membantu para dewa. Dia di sini untuk kemauannya sendiri. Dia sudah hidup 200 tahun dan hidupnya sangatlah membosankan. Hanya bertarung, memburu musuh yang kuat adalah salah satu tujuan hidupnya. Saat ini pendekar pedang yang sangat kuat ada di hadapannya. Dia ingin Ziyu menampakkan kekuatan aslinya. Dia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan serigala penghancur ya untuk menyerang Ziyu. Dengan sekejap, serigala-serigala itu pun menyerang Ziyu dengan sangat brutal. Tapi sayangnya, tiba-tiba pedang Ziyu pun menebas para serigala itu dan dewa agung itu dan cedras. Dewa agung serta serigala-serigala itu pun berhasil dikalahkan oleh Ziyu dengan sangat mudah. Dewa agung tidak menyangka dengan kekuatan Ziyu yang bisa mengalahkan serigalanya dan menusuk badannya dengan sangat mudah. Tapi sayangnya, itu belumlah ada apa-apanya. Dia pun bangkit dari tusukan Ziyu dan balik menyerangnya dengan pedang yang menancap tepat di belakang punggungnya. Dewa agung itu pun benar-benar sangat kuat dan sangat murka.
Dia pun berkata, Ziyu adalah lawannya yang ketiga yang tidak bisa diremehkan olehnya. Selama lebih dari 200 tahun, dia hanya menemui 3 manusia yang bisa menggunakan aura pelebur. Ini sangatlah langka dan keseruan untuk memburu sudah meningkat. Dia pun akhirnya bangkit dari serangan Ziyu, serta berkata, sayang sekali waktu permainannya pun sudah menipis. Akhirnya cerita pun dibawa kembali ke pertarungan Kaisar Sang melawan 3 Dewa Agung Surgawi. Saat ini masih terlihat pertarungan yang sangat sengit dari pertarungan para dewa melawan satu manusia itu. Tapi sayangnya, Kaisar Sang pun akhirnya kewalahan dan berkata walaupun menggunakan kekuatan Sang Phoenix, kali ini mengimbangi 3 dewa tingkat tinggi tidaklah mudah. Dan tiba-tiba datanglah serangan yang sangat kuat dan jebret. Serangan itu benar-benar membuat semua yang ada di sana kewalahan. Serangan itu berasal dari Auman Naga. Auman Naga itu benar-benar merusak telinga yang ada di sana. Bahkan Wu Geng dan ibunya yang berada jauh dari titik peperangan masih mendengar auman itu. Wu Geng pun bertanya sebenarnya apa yang terjadi saat ini. Dan ternyata ibunya pun mengatakan Tian sudah muncul. Dan benar saja, naga itu pun akhirnya membuka mulutnya dan muncullah batu-batuan dari dalam mulutnya serta pria tua yang keluar dari sana. Dan yang kita tahu, pria itu adalah Tian, sang pemimpin para dewa surgawi. Kedatangan Tian pun benar-benar membuat sang Kaisar Sang sangatlah terkejut. Akibat dari auman naga itu, dia sempat kehilangan kesadarannya. Dia pun tidak bisa mengimbanginya walaupun sudah melepaskan kekuatan Phoenix. Guncangannya membuat dia pusing. Pandangannya pun kali ini buram. Dia pun bertanya-tanya kenapa ini semua bisa terjadi karena kali ini penglihatannya menjadi abu-abu. Tapi tidak lama dari itu dia pun menyadari kejanggalan yang terjadi karena pandangan abu-abu itu tidak dialami oleh Kaisar Sang sendirian, melainkan semua yang ada di sana mengalami itu. Para dewa tingkat tinggi pun juga mengalaminya dan akhirnya Tian Kui pun mengatakan ini adalah kekuatan dewa, yaitu kekuatan monokrom. Dan ini artinya area yang terkena efek ini akan tertutup oleh kekuatan dewa yang mengerikan. Bahkan untuk bernafas saja akan terasa sakit. Dan dewa agung yang melawan Ziyu akhirnya mengatakan kalau akhirnya pertempurannya sudah habis sampai di sini. Karena Tian sudah turun dan akan meluluhlantakkan kerajaan Sang. Kali ini Tian pun muncul tepat di belakang Kaisar Sang. Dia pun memanggil Kaisar Sang dengan sebutan kera. Tian menanyakan Kaisar Sang kenapa dia menantangnya. Tetapi Kaisar Sang tetap tenang menghadapinya. Dan Tian pun akhirnya mengatakan lagi, dia sudah menciptakan semuanya. Menciptakan peraturan di dunia ini. Tanpa petunjuknya, mereka para kera sudah membunuh satu sama lain sebenarnya. Tapi Kaisar Sang pun tidak setuju dengan itu dan dia akhirnya tertawa dengan sinis. Dia pun meminta Tian jangan bercanda. Karena tanpa peraturan dari mereka para dewa, mereka manusia masih bisa hidup enak. Tian sudah salah dalam satu hal. Mereka adalah manusia dan bukan kera. Akhirnya Kaisar Sang pun menebas Tian dengan pedangnya dan seras. Sayangnya, tebasan pedang itu benar-benar tidak ada apa-apanya untuk Tian. Bahkan Kaisar Sang diserang balik oleh Tian. Dan sayap Phoenix ya diputuskan oleh Tian. Itu pun membuat semua dewa dan manusia yang ada di sana yang melihatnya sangatlah tidak menyangka. Kali ini Kaisar Sang dibuat tidak berdaya dan sayap Phoenix-nya hanya tinggal satu. Kaisar Sang pun mengeluarkan darah dan Tian berkata, sayap Phoenix yang dia andalkan kali ini telah dia cabut.
Dulu, dia juga pernah mencabut kedua sayap menggunakan tangannya 600 tahun yang lalu. Satu demi satu, bulu-bulu api Phoenix dia cabuti dari tubuhnya. Tidak ada apapun untuk membuatnya terkejut. Dan ternyata Tian sangatlah sadis dalam melawan Phoenix dulu. Menurutnya, sejarah akan ditulis kembali setelah dia mengalahkan Kaisar Sang dengan jubah Phoenix-nya. Walaupun peramalnya mengatakan jika Kaisar Sang akan menjadi musuh yang sangat kuat suatu hari nanti, tapi tidak ada petunjuk apa yang membuatnya spesial. Kaisar Sang yang dirinya mengeluarkan darah yang cukup banyak berkata, apa benar seperti itu? Karena Tian datang ke sini hanya karena sebuah ramalan. Itu sangatlah konyol menurutnya. Susah membayangkan jika ternyata Tian ketakutan dengan sebuah ramalan. Wewenang untuk para dewa akan runtuh sebenarnya jika dia takut hanya dengan sebuah ramalan. Dan akhirnya Tian pun memintanya untuk mendengarkannya baik-baik kali ini. Selama dia ada di sini, wewenang untuk para dewa tidak akan runtuh. Dan untuk Kaisar Sang sendiri, akan dia hancurkan dan dia bunuh hari ini juga. Tian pun tanpa basa-basi lagi menyerang Kaisar Sang dengan naga yang ada di punggungnya dan sudah. Tubuh dari Kaisar Sang pun mengeluarkan darah yang sangat banyak akibat serangan dari Sang Pemimpin Surgawi, Tian Sang Pemimpin Para Dewa. Bagaimanakah keadaan Sang Kaisar? Kita saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.